Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tengarso para habaib, para ulama, para guru-guru ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus guru kawula nggih Mbah kawula Kyai Haji Abdul Qadir Maimun. Mriki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi. Wonten Habib Mustofa Lidrus. Niki nggih Habib nggih paman kula. Wonten kata Habib mriki nggih babah kula. Dados kula cerita secara silsilah nasab. Mbah Ubab niku putu saking Mbah Dawi. Mertuane ya Tofa asmane Mbah Uzair niku nggih putu Mbah Dawi. Terus gadah mantu sing penuh barokah asmane Habib Mustofa Lidrus. Terkenali putu mantu Mbah Misbah. Jadi Mbah Misbah terkenal ngalim, Mbah Baidowi terus dia terkenal ngalim. Akhirnya Tova dia terkenal ngalim. Pokoknya katut-katut. Kalau matur nuwun sangat, ini kalau khataman jalalen buat jarak ini ke Gus Rafiq, Gus Sofi ini di tempat perawi ya, Mustofa Ali terus. Kalau pendungo tapi ngendikan ngantos sak jam. Terus, sing tekoni bingung kabeh. Ono tuh mau modelannya rapi ngamuk aja. Terus kan di rumah tapi cerita udah di intinya kalau badai matur sebagai mukaddimah kersane mangke dibuli Habib Mustofa Ali terus nih paman kula nih. Terus Gus Sofi ini atas nama diminta ini pernah balik ke kula nanti kula nak balik babak kumbah ketika teng alam roh Nabi wa Adam kepanggil kalian Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dialog pertama itu tentang istri. Ini kita pun Umdatul Qori karena pun Imam Al-Aini Syarful Bukhari itu diterangkan Nabi Adam pertama ngeluh ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan wahai anakku pe bejo. Anak zaujatuka awanan laka alat to'af bojomu iku dukung kowe taat. Ini ku Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ini ku dukung perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke wajah tasbih dukung perjuangan ngoten mawon. Ora usah diterusno syarat rabi pertama ku rondo di dhuwit ning boten-boten usah diterusno ngoten. Pokoke nulung bojo berjuang. Nak kepengin persis di rondo nggih sugih. Tapi niku boten-boten niku boten cuci mriku-mriku boten. Wajah tasbih boten. Terus wakanat zaujati aunan li alal maksiat. Nak bujuku itu membantu aku durakani pangeran. Masyur dan cerita-cerita Nabi wa Adam dan mangan sajaratul khuldi buatan purun gara-gara dirayu kalian bujuni orang mangan bah mau ngicipi sikit weh wakasih gara-gara dirayu bujuni ini terus akhirnya Nabi Adam mangan sajaratul khuldi tidak. Sebab niku masalah bojo penting sangat ngantos teng alam arwah niku perbandingannya namung niku tok bejo kuwe cong jare Nabi Adam matur teng pernah putu paling akrom niku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat zaujatuka aunan laka ala ta'a wa kanat zaujati aunan li alal maksiat. Terus masalah bojo niku masalah sing serius. Kalau emot, ini wonten seksi ini pun bau bab. Dari sekian ilmu tafsir saya baca, ini nggak ada di kitab. Tapi kalau yakin, sing tidak wana bangun itu benar. Kata beliau, ora-ono penting koyok buju soliha. Ini ku perbandingannya ini gawe bangun buatan dawa kula. Kalau saya mau, saniki kampanye nerang. Ketika Allah Ta'ala melarang nikahul musyrikah, wala tangkiful musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati wala ajabatkum satrusin. Dan ini pesan ini bapak kula niat ngandani santri niku semua nikah nikahul musyrikah atau nikahul mu'minatun tiang musyrik niku dawuh Allah Ta'ala ulai kayatuna ilanna kena nikah non muslim niku yatuna ilanna. Terus Allah ngendikan wawaw yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ini udah wih bangun saking pentingnya nikahul mu'minah nganti kata pengganti ini ku yatu ilal jannah. Allah itu ngutus gue melebus warga jadi nikahul mu'minah ini pun jenisnya melebus warga
karena kata ilal jannah pengganti wawo yaitu ilal nikahil mu'mina wal mafiroh gengge mafiroh sekaruan nih dia mau bojo sabar di ibadah tak lagi mesra gih ibadah nah, dia mau terus gih setruk konten mampu tapi bapak ini ku mari mafiroh terus penak lah pokoknya rabi ini ku penak dia mau terus ganti wali atau setruk setruk mungkin nak loro sabar di wali nggak buatin sabar gih di rafa sabar konten mampu ini tapi pokoknya dewi mampu ini ku orang ada tok koyok nih nikahul mu'minah karena pengganti kata ini ku wawo yaitu ilal jannati wal maghfirah mesti ini kan cara settingnya ayat siakul kalam wawo yaitu ilal nikahil mu'minah tapi digentos ilal jannati wal maghfirah terus terakhir ini dawe bakmun nikah itu suwargo suwargo itu bayangannya nabi penak nikah halah bitron tolah ibuha wa tolah ibuka nikah perawan ku iso dolanan iso asik mula abah itu asik sebagian riwayat hala bikron tutohikuha wa tutohikuka guyu-guyu bareng, rilek bareng ya sarate iso guyu rilek ya wow nyon sewis pokoknya gosopin arah di duwe ke nyon abai ngeten mawon mereka nak mikir dewe ya gremeng terus kulon sering kulon yang disuun ning fikah di baku lo dengan dani gosopah ngeten sarate ra mikir pokoknya ngeten nak nyari ku ya ya dibiayai dan mereka nak mikir dewe ya uring-uringan kalau cocok nih, madhab niku kalau cocok karena memang yang dibahas Nabi nikah ya halah bikron tula ibuha wa tula ibuka halah bikron tuda ibuha wa tuda ibuka halah bikron tuda ibuka wa tuda jadi semuanya pakai kata mula abah, muda hakah, muda abah semuanya mengarah ke rilek terus kalau niku matur nuwun sangat dididik dini mbah mun, mbah ubah, bapak kawula barang ning dunia digawe rilek, digawe santai Mbah Mun niku napa mawon dhewe Mbah Mun nak ngandani kula. Dadi kiai ku syaraté sitok hak ngempet. Kecewa wong mbok empet ya ibadah. Nah, cara Imam Syafi'i luwih ekstremalis. Orang yang tadi cium tangan engkau ya Aba Abdillah, di luar tuh menghujat engkau. Jadi Imam Syafi'i guyu ngata-ngata. Hebat dong aku wibawa ning arep ora wani. Jadi tidak dianggap enteng mawon, tidak dianggap munafik, tidak dianggap diwajen tapi berarti aku wibawa. Nyatane ning arepku gak wani. Terus orang dulu itu bisa mengelola sesuatu yang enggak menyenangkan itu jadi asik. Wonten tiyang melarat, zaman sugih kancane dodolan, zaman melarat dekne nggoro kancane ora ono sing dolan, dekne ngeluh. Kenapa ketika kaya mereka main, ketika saya miskin enggak main? Mesti kandhani kalian wali. Ya apik ngono, nak pas kowe nggoro wong terus kancamu do teko malah didelok sini-sini to mendingan ora. Wah, ya ngono apik, alhamdulillah, alhamdulillah. Seorang dulu itu sakit. Kalau ini kalau ini nyuwun bersopi semua eh bujuk dan kepapi terus mau tenawan gitu, nak ngamuk terus, gini nambahi ganjaran, mesti sabar. Nak mesra, gini alhamdulillah saya, wow katus dewi bagus, memanusiakan manusia. Terus dewi enteng mau tenawan bagus, karena itu cara gini wow cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngelola. Wong dewi bangun nak cerita tentang ngaji-ngaji. Nabi ku ora tahu hak uring-uringan. Ketika halah saudara ini pun Khadijah tiap rawuh dihormati banget ben Nabi karena mengingatkan Sayyidah Khadijah punya masalah baru Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan kenapa engkau ingat Khadijah sudah digantikan perawan yang lebih cantik kok ingat yang sudah tua sudah gini-gini gantinan Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya dikatakan tua ngeten-ngeten singkat cerita dua beliau ini sering konflik Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah. Dan Nabi ketika mendengar dua komplain ini, Nabi oleh ngandani Sayyidah Fatimah itu lebih lucu. Ngandani Aisyah, masya hebatnya yang ngono, ini perawan top untuk Nabi, itu perawan untuk duduk. Ibumu masya wis tua, itu rondo untuk Joko. Kalau balik ini, itu tak tenang ya, jadi apapun hebatnya Aisyah itu perawan untuk duduk. Sayyidah Fatimah senajan tersebut, itu rondo untuk Joko. Jadi enggak diancam baleni nek neraka, baleni nek neraka. Nggih pakai logika yang dibangun sehingga Islam terus kepen. Lah niku kula suwun iki cara Mbah Mus niku kula rabi luwih suwi, cara Mbah Mus cara diamuk bojo luwih suwi, cara seneng ya luwih suwi, malah terus berak ngandani besok ini. Ya ngoten mawon mengke kersane ya Tofa sing bagian ngamuk kula napa bagian ndukung niki paman kula alih terus niki. Nggih, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.